والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu salawat beserta salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, ibu-ibu, kajian kita tentang berdoa dengan Asma'ul Husna serta mengupas, mengurai makna daripada Asma'ul Husna serta bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di Asma'ul Husna masing-masingnya ini. Masih dari kitab kita, sekarang kita buka halaman 87. Halaman 87 dari 85 ya. Al-Jabbar. Nama Allah yang ke-9 adalah Al-Jabbar. Yang maha berkuasa dan maha memaksa. Allah maha berkuasa. Jika Allah memaksa, maka tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Al-Jabbar. Tidak ada satupun yang bisa memiliki nama seperti nama Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Jabbar, nama Allah yang maha berkuasa dan maha memaksa. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Jadi nama Allah Al-Jabbar ini ditemukan di dalam surat Al-Hasyr ini ayat yang ke-23. Apa artinya Al-Jabbar tadi? Yang maha berkuasa lagi maha perkasa. Mari kita lihat di dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidah yatakaffa'uha al-jabbaru biyadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatah fi safari nuzulan li ahli al-jannah." Pada hari kiamat nanti, bumi akan berubah menjadi satu adonan roti. Khubzatan wahidah. Bagaimana satu adonan roti? Rata. Ya, rata. Allah Al-Jabbar yang maha berkuasa akan membolak-balikkannya dengan tangannya. Layaknya salah seorang di antara kalian meremas-remas roti ketika ia ada di perjalanan, yakni dibuat dengan cepat. Hal itu, perubahan bumi menjadi roti disediakan sebagai hidangan bagi ahli surga. Jadi orang-orang yang akan jadi ahli surga di padang mahsyar, dia kan lapar tuh. Dia sekedar ambil saja langsung ke tanah, dan dia masukkan ke dalam mulutnya, kata Rasulullah SAW, hilanglah laparnya selama-lamanya. Beda dengan orang kafir, dia coba lakukan hal yang sama, kasihan untuk makanannya. Orang beriman melakukannya, maka yang dia makan memang khubzah. Memang betul-betul jadi roti. Roti yang putih. Roti yang empuk. Roti yang enak. Roti yang gurih. Enak. Dan menghilangkan semua rasa lapar. Saat itu dia hilang laparnya, dan seterusnya tidak akan pernah lagi merasa lapar. Enak betul.
Tapi ini hanyalah untuk orang-orang yang beriman saja. Kembali kita melihat ada penggunaan nama Al-Jabbar di sini. Mari kita lihat maknanya. Makna Al-Jabbar. Silakan Bu. Makna Al-Jabbar. Makna Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jabbar. Maksudnya dialah zat yang dengan kekuasaannya maha berkuasa untuk menambal, menutupi atau mengubah kefakiran menjadi kecukupan, keadaan sakit menjadi sehat, kegagalan dan kekecewaan menjadi taufik atau petunjuk dan keberhasilan. Rasa takut dan sedih menjadi keamanan, keamanan dan ketentraman. Dialah Al-Jabbar yang banyak mencukupkan kebutuhan hamba-hambanya. Adapun maksud dari maha memaksa adalah dia maha berkuasa pada ketinggiannya di atas segala makhluknya. Sehingga segala kehendaknya pasti terjadi dalam kerajaannya. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang kami muliakan, bagi Allah membalikkan 180 derajat itu sangatlah mudah. Karena dia adalah Al-Jabbar. Siang yang terang benderang mendadak, bisa enggak Allah langsung membalikkan menjadi malam gelap gulita? Itulah dia Al-Jabbar. Orang yang kaya raya, sangat berkuasa, bala tentaranya banyak, bisa enggak Allah langsung jadikan dia menjadi orang yang tidak ada apa-apanya? Qarun coba lihat, langsung ditenggelamkan. Fir'aun coba lihat, langsung ditenggelamkan. Namrus coba lihat, langsung dihabisi. Al-Jabbar. Allah maha memaksa. Bila Allah sudah memaksa, sunnatullah pun akan berubah. Tidak ada orang yang sanggup mendinginkan api. Yang namanya api pasti panas. Tapi bagi Al-Jabbar, api pun akan didinginkan saat itu juga. Hanya dengan perintahku ni bardan. Jadilah engkau dingin. Maka dinginlah api itu. Masya Allah, inilah dia Al-Jabbar. Belum ada satu orang pun di muka bumi yang sanggup membalikkan sesuatu. Coba lihat, kumpulkan semua orang-orang hebat. Orang-orang dukun-dukun hebat-hebat, bahkan Dajjal pun silakan datangkan. Sanggupkah mereka menghidupkan yang sudah mati? Sanggupkah mereka menghidupkan yang sudah mati? Bagi Al-Jabbar, dia akan paksa. Artinya tidak ada satupun sunnatullah yang akan baku di depan Allah. Selain Allah, baginya sunnatullah adalah baku. Tidak mungkin sunnatullah dirubah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali tidak pernah engkau bisa melihat dan pernah melihat adanya sunnatullah itu perubahan. Es sejak Allah ciptakan dia tetap dingin. Kalau enggak bukan es namanya. Iya kan? Seperti yang saya katakan tadi, batu, besi, sejak Allah ciptakan mereka memang berat dan keras. Tapi jika Allah menginginkan, maka Allah bisa merubahnya menjadi lunak dan menjadi cair. Bagi Allah itu gampang. Ibu-ibu yang kami muliakan, begitulah Allah menyembuhkan orang yang sakit, kata dokter enggak mungkin sembuh. Al-Jabbar, gampang bagi Allah. Anggaplah penyakit itu karena gangguan sihir yang memang enggak akan sembuh oleh medis. Enggak akan sembuh oleh rumah sakit. Dokter-dokter hebat satu bumi ini tidak akan mampu menyembuhkannya karena itu adalah sihir. Ahli-ahli ruqyah satu muka bumi ini sudah bersatu juga meruqyahnya tidak mempan-mempan karena Allah Subhanahu wa taala masih belum mengizinkan. Walaupun begitu, pasti Allah menjamin dengan Al-Qur'annya tidak ada satupun kekuatan di langit dan di bumi yang mampu bertahan di depan Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min. Engkau pasti melihat gunung dan bukit itu hancur lebur kalau sudah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Maka apa penyakit, apa jin, apa setan akan hancur lebur kalau sudah dihadapkan kepadanya Al-Quran. Nah, di ruqyah. Dengan Al-Quran hancur seluruhnya. Ya, itu berkat Al-Jabbar. Allah paksa semua kekuatan ifrit, semua kekuatan iblis, semua kekuatan jin dan setan. Allah paksa untuk tunduk Al-Jabbar. Allah memaksa. Allah paksa orang-orang kaya akhirnya mengeluarkan semua uangnya sehingga dia miskin. Semiskin-miskinnya. Ketika dia berusaha menyelamatkan anaknya yang sakarat dari penyakit yang berat sampai dia jual semuanya. Allah paksa dari sekaya-kayanya menjadi miskin. Allah paksa orang yang sesehat-sehatnya, sekuat-kuatnya tiba-tiba jantungan mendadak mati di tempat. Ya kan? Siapa di antara nama bintang film yang dulu termasuk artis beken yang badannya sangat sehat tiba-tiba sedang olahraga dia langsung meninggal dunia? Siapa namanya? Ah ya. Ingat ya kan? Al-Jabbar. Padahal dia sedang kuat-kuatnya, sedang maco-maconya.
Al-Jabbar. Allah SWT akan tundukkan dia. Allah sedang, Allah SWT akan robah. Makanya dikatakan sini tadi, Al-Jabbar adalah zat yang dengan kekuasaannya maha berkuasa ia untuk menambal, menutupi atau mengubah kefakiran menjadi kecukupan, sakit menjadi sehat, gagal dan kecewa menjadi taufik, petunjuk dan keberhasilan, serta rasa takut dan sedih menjadi keamanan dan ketenteraman. Allah adalah Al-Jabbar yang banyak mencukupkan kebutuhan hamba-hambanya. Allah bisa rubah, Bu. Kalau sekarang anggaplah orang yang paling kuat, paling kaya di Indonesia itu 9 naga. Apakah Al-Jabbar mampu mengalahkan mereka? Kalau ibu mengatakan mampu, maka sungguh demi Allah kita sudah meragukan kemampuan Allah. Karena kalimat mampu berarti masih ada usaha. Betul tidak? Kalau bagi Allah itu bukan lagi mampu, pasti bisa. Mudah bagi Allah. Jadi jangan mampu lagi. Kalau mampu itu ada usaha. Hah? Talok na Allah. Oh lai talok. Berarti masih ada usaha. Begitu kan? Bagi Allah itu Al-Jabbar. Langsung kata Allah, kun fayakun Al-Jabbar. Dia mencukupkan kebutuhan hamba-hambanya. Ya. Adapun maksud dari maha memaksa adalah dia maha berkuasa pada ketinggiannya di atas segala makhluknya. Dia bisa paksa apa saja. Dia bisa paksa apa saja. Sekarang, umpamanya, orang yang merasa paling kuat di Indonesia tidak ada yang bisa memaksanya untuk turun. Bahkan seluruh petinggi-petinggi, seluruh orang hebat, seluruh apapun sudah bersepakat untuk mendukungnya. Kalau Al-Jabbar sudah turun tangan, malah dipenjara dia sekarang. Betul tidak? Al-Jabbar. Siapa lagi yang kira-kira hebat-hebat ke depan? Cina. Dengan negaranya yang besar, dengan ekonominya yang kuat, dengan militernya yang katanya sangat banyak jumlahnya. Bagi Allah, seringan Allah menghabisi Fir'aun. Seringan Allah menghabisi Namrud. Al-Jabbar. Maka kalau selama Al-Jabbar itu masih hidup dan dia mungkin tetap hidup enggak? Ya, ha? Hayyun la yamut. Dia adalah maha hidup yang tidak akan pernah mati. Oleh karena itu selama Al-Jabbar hidup, maka jangan pernah mengatakan ada orang yang tidak terkalahkan. Jangan pernah ada yang mengatakan ada negara yang tidak akan pernah dikalahkan. Taib. Lanjut, Bu. Tidak ada yang bisa. Lanjut. Tidak ada yang bisa mengungkulinya. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Siapa yang bisa? Hah? Siapa yang bisa mengungguli Allah? Dalam hal apa? Gagal semua. Dan siapa yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa menolak keputusan Allah? Itulah dia makna yang sebenarnya daripada Al-Jabbar. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Enggak ada yang bisa memaksa. Enggak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Coba saya ulangi lagi. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa menolak keputusan. Itu yang Al-Jabbar. Tidak ada yang bisa. Jangankan keputusan Allah, malaikat maut aja datang, sanggup enggak untuk ditolak. Padahal malaikat maut salah satu di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup. Oh, kalau ketika Nabi Musa bisa menempeleng, memukul malaikat maut sehingga berpindah dagunya, itu bukan berarti Musa bisa mengalahkan kehendak kematian. Ketika kematian sudah datang kepadanya, maka tidak ada satupun, termasuk malaikat maut sendiri, yang bisa menolak. Al-Jabbar. Sekali lagi, Bu, Al-Jabbar itu yang terakhir tadi kalimat intinya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolak keputusan Allah. Tidak ada satupun yang bisa memaksa. Dan keputusan Allah pasti berlaku. Kehendak Allah SWT bisa dia paksakan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah bisa saja merubah sunnatullah. Oh, namanya juga sunnatullah, kecuali kalau sunnah Zulkifli. Kalau sunnatullah, maka Allah saja bisa merubah. Kalau sunnah Zulkifli, hanya Zulkifli saja bisa merubah. Kalau sunnatullah dia maha tinggi, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang sanggup merubah sunnatullah. Semuanya sunnatullah. Bisa tidak ibu ini hidup abadi tanpa mati-mati? Nah, ini sunnatullah. Di muka bumi ini hidupnya fana. Fana itu artinya apa? Akan lenyap dan sirna. Ya. Nah, hidup yang abadi itu yang Allah tetapkan adalah di dalam surga. Itu namanya baru sunnatullah fil jannah, yaitu khalidan fiha abadan.
kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, itu sayfullah. Kemudian, lanjut Bu. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Dan sebaliknya, apa yang tidak dikehendakinya, meskipun kita berkehendak, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Iya, jadi sudahlah. Kita sudah ketemu inti daripada makna Al-Jabbar itu ya. Yang maha memaksa, hanyalah Allah. Ah, jangan coba-coba kita mengambil nama Al-Jabbar pada diri kita. Pasti kita akan ditolak, Bu. Kita akan ditolak. Cobalah paksa-paksa bini terus, paksa terus. Lama-lama dia melawan enggak? Iya. Coba paksa-paksa terus anak, lama-lama dia melawan enggak? Apa saja yang dipaksa-paksa, ya, namanya dipaksa-paksa itu tidak bagus. Pasti dia akan melakukan perlawanan, dia akan melakukan serangan balasan, atau setidaknya dia akan mental, menjauh dan menolak dari kita. Itu apabila kita sudah terjatuh, mencoba meletakkan diri kita di posisi Al-Jabbar, dan itu tidak akan pernah ada. Emang dia bisa masak siapa? Maksa siapa dia bisa? Ibu, umpamanya suami ibu adalah komandan tertinggi seluruh militer, militer seluruh dunia. Itu enggak ada gitu, doh. Seandainya ada, ibu tidak akan bisa memaksa, Bu. Tetap ada yang berani melawan. Pasti ada ya, tetap ada yang berani melawan. Tidak akan bisa kita memaksa. Bahkan orang miskin pun lebih rela dia untuk mati daripada harus tunduk kepada kita. Padahal kita orang hebat. Itu menandakan apa? Masih melawan dia. Tapi kalau Allah sudah memaksa, memang harus tunduk. Mati langsung tuh. Hah? Miskin langsung tuh. Kalau Allah sudah mengatakan kun, ya, dan hanya Al-Jabbar lah yang mampu melakukan itu. Selain Al-Jabbar enggak ada yang mampu. Al-Jabbar. Yang maha perkasa, yang maha berkuasa, dan yang maha mengalahkan, tidak terkalahkan. Lanjut. Al-Jabbar adalah nama yang menunjukkan salah satu makna dari keagungan dan kesombongan. Sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat yang layak dan sesuai. Bagi Allah cocok. Lah bagi kita yang enggak cocok amat. Enggak cocok kalau bagi kita. Malah kita dibenci orang. Kita bukan lagi ditakuti, tapi malah orang berniat untuk mencidai kita. Kalau Allah, siapa yang mau mencidai Allah? Hah? Allah siapa yang akan ya mencidai aja lah. Siapa yang bisa kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada kan? Enggak ada. Taib. Al-Jabbar adalah nama yang menunjukkan salah satu makna dari keagungan dan kesombongan. Bu, Allah itu al-mutakabbir enggak? Al-mutakabbir ya Allah itu sesuai enggak? Kenapa? Karena Allah itu Al-Jabbar. Kalau orang al-mutakabbir, dia sombong, tapi dia tidak punya sifat al-jabbar, maka enggak level. Jadi harus, makanya al-azizul jabbarul mutakabbir. Sejalan enggak itu? Ini di ayat tadi. Wa apa? Al-mu'minul muhaiminul azizul. Dari al-muhaimin. Al-muhaimin. Al-aziz. Al-jabbar. Al-mutakabbir. Ini nama-nama yang artinya ngarah-arahnya kesombong semua nih. Betul tidak? Sombong, perkasa, mengalahkan dan tidak terkalahkan, memaksa dan tidak bisa dipaksa, kan begitu. Itu artinya arah-arah kesana semua itu. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Masya Allah, keren amat itu nama. Dari namanya saja sudah harusnya terkencing-kencing seluruh setan dan jin mendengarnya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Lanjut. Yang menunjukkan kesempurnaan dan keelokannya. Adapun jika sifat kesombongan ini disandang oleh hambanya, maka si hamba akan sangat tercela dan menunjukkan kekurangannya. Ya, ketika si hamba mencoba melengket-lengketkan nama ini, dia merasa hebat, dia layak untuk ditakuti, dia layak untuk dibesarkan dan melihat orang lain kecil semuanya, Bu. Ibu lihatlah orang-orang yang kayak gitu, yang angkuh-angkuh, sombong-sombong, yang merasa hebat-hebat. Ketika dia di atas puncak paling kecil, paling tinggi, dia ngelihat ke bawahnya itu kecil semuanya, betul tidak? Dan dia merasa dirinya lah yang besar. Padahal dia enggak sadar di waktu yang sama, orang-orang yang di bawah itu melihatnya juga sangat kecil, kayak titik juga. Perasaannya aja merasa dirinya besar, padahal dia juga titik kecil.
Makanya kata Rasulullah, siapa yang menyombongkan diri, Allah jadikan dia di mata seluruh manusia lebih hina dan lebih rendah daripada seekor babi dan seekor anjing. Merasa dirinya terhormat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya, coba maaf ya Bu ya, siapakah kira-kira di Indonesia ini orang yang paling kita benci orang-orang beriman? Gak usah Ibu sebut dengan namanya. Saya yakin pasti sudah ada namanya di hati Ibu masing-masing. Ya kan? Coba di hati Ibu, kan dia merasa hebat tuh. Dia merasa tinggi, dia merasa keren, dia merasa memiliki kekuatan dan segala-galanya. Tapi di hati orang manusia-manusia yang ada gimana? Hah? Lebih hina daripada seekor babi dan seekor anjing. Nah begitulah pada kenyataannya, orang-orang angkuh, sombong yang merasa dirinya sudah tidak bisa lagi dikalahkan, dia di puncak segala-galanya. Di waktu yang sama, sebenarnya dia sedang dianggap kecil oleh seluruh orang-orang yang ada. Nah. Lanjut. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Mari kita lihat contoh-contoh doa. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, berikanlah rahmat untukku, wajburni, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, wahdini, kok kebalik-balik artinya kok. Biar saya aja yang terjemahkan. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, dan berilah aku rahmat, wajburni, dan paksa aku ya Allah. Paksa aku agar aku tetap di atas jalanmu yang lurus. Paksa aku ya Allah, ya, agar aku tetap tunduk kepadamu. Ya. Wajiburni, ya Allah, lepaskan semua ikatan-ikatan yang membelenggu aku dengan keperkasaanmu sehingga aku bisa berada senantiasa di atas jalanmu yang lurus. Wajiburni, lapehan ya Allah. Kasado kabe-kabe nan mangabe deyen. Lapehan sedalahnya ya Allah, sehingga saya betul-betul dengan keperkasaanmu ya Allah, bebaskan saya. Dengan keperkasaanmu ya Allah, lepaskan saya agar saya bebas menyembahmu. Kan banyak yang mengikat-ngikat kita sehingga kita sulit untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Majikan, bos, pemerintah, pekerjaan, banyak. Ya Allah, bebaskan saya sehingga dimanapun saya berada, kapanpun waktunya, saya tidak pernah tersendat-sendat dan ragu-ragu untuk tetap menyembahmu. Wahdini, dan berilah aku senantiasa petunjukmu. Warzukni, dan berilah aku tambahan rezeki. Ya, begitu. Jadi, ini salah satu contoh doa. Wajiburni, Al-Jabbar. Wajiburni. Berikutnya, Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Maha suci Allah yang memiliki Al-Jabarut. Bu, ketika bumi sudah dihancurkan, langit sudah dibinasakan, semua yang hidup di alam semesta sudah binasa. Apa yang Allah panggil? Ibu ingat enggak nama apa yang Allah panggil? Ainal Jabbarun. Kan begitu Allah panggil kan? Ainal Jabbarun. Betul tidak? Mana itu orang-orang yang merasa dulu memaksa-maksa hambanya di muka bumi? Mana orang yang memaksa-maksa agar jangan sampai syariat Islam yang dijalankan? Jangan sampai coba-coba menegakkan agama Allah. Jangan sampai coba-coba memperjuangkan khilafah Islamiyah. Jangan sampai coba-coba melawan negara. Jangan sampai coba-coba, merasa hebat betul. Ainal Jabbarun. Kalian semuanya di mana sekarang? Mana kalian semua? Ainal Jabbarun. Ainal Jabbar, kata Allah. Sayalah sang maha pemaksa. Jadi yang berhak memaksa itu cuma Allah. Tapi manusia di bumi ini sok-sok. Sombong. Yang menolak hukum Allah, yang menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya di atas segalanya. Udah kuat. Ainal Jabbarun. Ainal Mutakabbirun. Ainal Jabbar. Allah yang maha memaksa.